Halo guys, balik lagi ke channel kita, Soul Channel. Video kali ini saya akan mengetes kejujuran dari salah satu teman saya, perempuan. Oke? Perkenalkan, nama siapa? Siti Muhayyara. Panggilan? Mbak Yaro. Mbak Yaro. Oke. Kali ini Mbak Yaro akan saya tes kejujuran ya? Iya. Yeah. Oke. Masalah percintaan, gak apa-apa Mbak Yaro? Iya, gak apa-apa. Oke. Mbak Yaro umur berapa Mbak? Alhamdulillah sekarang 18 tahun. 18 tahun. Sekolah? Masih sekolah. Di masih SMP Mbak Yaro? Iya dong. Masa SMP? Iya. Yeah. Oke, okay. Jadi pernah pacaran? Ya pernah. Pertama kali pacaran kelas berapa itu? SD kayaknya. SD sudah pacaran? Anak zaman sekarang kayak gini nih. Maafkan. Oke, kalau boleh tahu pertama pacaran sama siapa? Pertama kali sama inisial B. Oke. Itu bertahan berapa lama itu? PDKT-nya 3 tahun, pacarannya 1 tahun. PDKT 3 tahun, pacarannya 1 tahun. 1 bulan, pacarannya 1 minggu. Kok malah suwe PDKT ini? Oke. Waktu itu putus karena apa? Masalah apa? Ya, gimana ya? Kan dia kakak kelas saya. Kakak kelas, SD itu ya? Iya, tapi beda sekolah. SD-nya beda sekolah. Mbak Yaro SD mana itu? SD Sulang. Kalau pacarnya? Sini. Sini mana? Katiwono. Oh, Katiwono. Oh, terus? Iya, kan dia udah kelas 6 lulus gitu, mau lulusin sekolah ke jenjang SMP. Nah, mungkin di sana ceweknya banyak. Jadi intinya diselingkuhi ngono ta? Iya, enggak diselingkuhi, mungkin karena dia mata keranjang. Iya, gitu. Maksudnya itu lihat cewek terus ijo gitu. Oh, ijo apa ini ijo? Itu loh, daun. Daun. Matanya. Oke, jadi yang kedua? Yang kedua. SMP kayaknya. Oh, iya SMP kelas. Kelas 2. Kelas 2 SMP. Iya. Yeah. Oh. Berapa lama itu? Mungkin 3 bulan. 3 bulan. Itu iya, sekitar bulan. 3 bulan. Oke, waktu SMP itu pacarnya anak mana itu? Satu sekolahan. Enggak. Beda. Beda. Dia sekolah di mana itu? Enggak sekolah, udah kerja. Jangan kaget. Oke, jadi intinya gini aja kalau langsung loh. Paling parah. Mbak Yaro ini pacarannya ngapain? Jujur. Paling parah ngapain? Jujur. Masya Allah. Mungkin pegangan tangan. Mungkin gandengan. Sama pacar yang kelas 3 SMP. Bukan keluarga, Rek. Ya gak apa-apa, kan menghargai yang lebih tua gitu loh. Masa cuma 2 kali pacaran? Enggak ya, itu yang ya agak lumayan lama-lama lah. Yang enggak lama-lama enggak sebutin sama. Berarti banyak yang mantannya ya? Insya Allah banyak. Loh kok insya Allah? Lihat, soalnya saya udah merupakan mantan. Sebelum janur kuning melengkung ya? Iya, gitu. Masih. Oke, jadi kembali yang tadi, pacaran paling parah. Setan itu nggak ada masa ya cuma apa-apa salah setan yang enak kamu kok yang salah setan ya tapi kan suasana yang enggak jadi ini lagi aku
Setan apa yang merasukimu? Setan yang jahanam. Sing enak-enak andene sing setan sing besar. Iya kan? Waktu itu kan nganu apa? Gimana ya? Kalau mau hujan rintik-rintik pulang sekolah. Iya. Oke, jadi seperti itulah cara berpacaran dari Mbak Yara beserta inisial mantan-mantannya ya. Oke. Oke, kalau misalkan mau kenal sama Mbak Yara bisa di follow Instagramnya apa Mbak? Yara Real. Yara Y A R O H R E A R. Oke, bisa di follow di